Wih, Mas Enda. Agam. Apa kabar, Mas? Sehat. Lagi ngapain, Mas, di sini? Nih, gue lagi pilih-pilih baju gue mau. Gue mau manggung, Gam. Bingung cari baju. Pas, ada lu. Ya udah, lu pilihin gue baju. Ya udah, pilihin gue baju. Oke, siap. Yang mana ya, Mas, kira-kira? Gue mau manggung. Pokoknya berapa gua, look, Mas? Gue ada tiga panggung kali ini. Gue ada panggung yang gue manggung siang. Oke. Yang gue butuh agak sedikit santai. Terus gue ada manggung malam yang agak acara rapi. Dan gue ada manggung yang anak muda gitulah. Oke, Mas. Coba aku lihat dulu yang santai ya, Mas, ya. Siap. Tos kita, kan. Oke. Kayaknya warna coklat aja buat Mas Enda. Satu lagi ada, nah ini, Mas, cocok kan? Oh, bukan. Tadi, oh ini, Mas. Nah, gimana, Mas? Kita okay. Coba yang ini. Oke, okay. Boleh. Kita coba dulu ya, Mas. Sekaligus ya. Sama sepatunya ya, Gam? Iya, sekalian lah. Okay. Biar satu look. Siap. Yuk, kita coba ya, Mas. Oke. Okay. Kita tempat sepatu. Yuk. Yang cocok sama look yang santai ini, aku pilih yang ini kok. Gimana? Biar sama boleh. Si tasnya. Boleh. Kita, ayo kita coba Eko ya. Boleh. Siap. Oke, Mas Enda, ini selagi Mas Enda coba, aku coba cari look yang kedua sama yang ketiga. Oke. Okay. Gimana? Oke, okay, Mas Enda? Siap. Kita lihat hasilnya ya, gimana ya kalau okay. Mas Enda pakai. Wah, ini pas nih, kargo gitu. Jadi satu look gitu. Satu-satu warnanya semua biru. Oke. Okay. Lanjut cari look yang ketiga. Ini kayaknya pas deh. Nah, ini aja deh. Keren, Mas Enda. Gimana, suka nggak, Mas Enda? Cocok lah ini kalau buat ya, kan? Siang. Buat yang santai gini kan lebih enak, Mas Enda. Bahannya juga nggak begitu kaku. Terus bawahnya pakai celana pendek ini kan, ya. Mas Enda bisa lebih bergerak. Bener ya. Gitu. Siang lagi kan, kalau pakai celana panjang, aduh ribet banget. Ada fungsi juga ternyata kalau tas kecil. Ada kantong juga dua di sini, Mas Enda. Iya. Oke lah ya. Siap, Mas Enda. Ini kan udah look yang pertama. Bener. Nah, aku udah siapin nih look yang kedua sama ketiga. Oke, kan gua tadi minta tiga ya. Nah, iya. Nah, ini Mas Enda look yang kedua. Kita coba dulu ya. Ini semi formal nih, Mas Enda. Oke. Cuma simpel pakai kemeja sama celana kargo warna coklat. Oke. Kayak gitu. Kita coba ya, Mas Enda ya. Ya.
Enda, gini kan lebih rapi kelihatannya. Cocok ya? Cocok nih buat Mas Enda kan kalau buat album atau buat single religi ini pas banget buat Mas Enda. Di bawah gitu. Manggung pop juga masih masih oke gitu ya. Ini kan pas lah, semi formal lah. Yeah. Di sini ada aksennya juga Mas Enda tuh. Kantong ya. Jadi dia unik gitu. Yeah. Ada edgy-nya tapi formal gitu Mas Enda. Gitu. Jadi semi winter yang sekarang. Nah, yang ini Mas Enda. Tuh. Nah, ini full navy semua aku kasihnya. Biru ya. Gitu, semua. Iya. Kita coba ya Mas Enda ya. Oke. Oke, yuk. Last look-nya buat Mas Enda, gimana Mas Enda, suka nggak? Ini gue banget. Iya, ini kelihatannya Mas Enda banget. Yeah. Aku sengaja kasih all navy, biar kelihatannya Mas Enda lebih elegan. Kayak gitu. Ini. Dan pas ini, manggungnya di indoor, jadi dingin dan pas. Enak ya, enak. Gitu ya. Ya oke, gue mau manggung lagi Gam. Iya Mas Enda, siap. Sampai ketemu lagi Mas Enda ya. Sukses terus buat. Makasih Mas Enda. Sukses buat manggungnya. Amin. Oke. Gue cabut Thank ya. Thank you. Oke, aku kenal Agam tuh udah lumayan lama, udah sekitar 5 tahunan, 6 tahunan karena dia sempat ikut anakku manggung, sempat jadi stylist anakku juga di awal-awal karir anakku tuh dia sempat jadi stylistnya anakku. Jadi ya gitulah, lumayan lama. Agam tuh lumayan sering ikut kegiatanku, terutama untuk menyangkut hubungan aku sama anakku. Jadi waktu itu ada pernah kita ke mana? Ke Bromo, syuting video klip ke Bromo. Terus kita bawa baju banyak karena kan di sana mau syuting. Jadi bayangkan betapa ribetnya Agam dengan ya tahu sendirilah Agam kayak gimana gitu. Ribet banget dia bawa baju satu mobil, terus dia harus tanggung jawab baju itu harus rapi, harus apa. Ya gue bilang itu bukan suatu yang lucu, tapi jadi satu momen kedekatan kita bahwa orang ini serius banget bekerja. Itu aja sih. Sebenarnya
kalau ditanya aku sangat puas, ya pasti puas. Karena jujur aja Agam juga tahu profesiku apa. Yang paling penting itu kan buat seorang fashion stylist itu, yang penting dia tahu umurku berapa, profesiku apa. Nah, dia akan memilihkan itu. Dan ya sekali lagi aku bilang bahwa Agam tahu itu. Makanya apa yang dia kasih ke aku tuh nggak banyak bantah. Agam pakai ini aja. Misalnya dia suruh pakai Mas Enda, pakai ini. Ah nggak Agam, Agam nggak nyaman. Itu hampir jarang banget terjadi. Karena di saat Agam suruh pakai, aku udah pakai aja, udah nggak ngeluh.